Tak kuat menahan syahwat, seorang guru sekolah dasar swasta ternama di kawasan Semampir, Surabaya, Jawa Timur tega mencabuli 65 siswa didiknya. Diduga pelaku mengalami kelainan seksual karena dilakukan hanya pada siswa laki-laki. MSH, guru sekolah dasar swasta ini hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap petugas setelah melakukan pencabulan terhadap 65 siswa didiknya. Aksi wali kelas yang bertempat tinggal di kawasan Simo Sidomulyo Petemon ini terbongkar setelah salah seorang siswa menceritakan perlakuan sang guru kepada orang tuanya. Tak terima dengan perlakuan MSH, wali murid langsung melapor ke kepala sekolah. Hasilnya tak disangka sudah ada 6 laporan yang terkumpul, di mana seluruh korban merupakan siswa laki-laki berusia antara 8 hingga 11 tahun. Tersangka mengaku perbuatan ini tak hanya dilakukan dalam kelas, melainkan di luar jam pelajaran seperti dalam bus saat adanya perjalanan wisata. Diancam tidak naik kelas atau gimana? Kasih sesuatu enggak ada itu banyak yang sebetulnya enggak banyak yang mengikuti banyak itu karena yang nonton dari yang lain dianggapnya sama semuakan yang kenapa melakukan itu tapi kekuasaan apa yang mendorong anda itu apa jadi ini loh dalam diri sendiri punya anak istri ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.